Kementerian Perhubungan memperlakukan larangan mudik selama masa PSBB, meliputi seluruh transportasi umum, darat, laut, dan udara, termasuk kendaraan pribadi mobil dan motor. Namun larangan tidak berlaku untuk kendaraan logistik, kendaraan petugas seperti ambulan, mobil dinas kebakaran, dan mobil jenazah. Terkait larangan mudik ini, pemudik bila melanggar bisa dikenakan sanksi denda hingga 100 juta rupiah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan pada tahap awal penerapannya pemerintah akan mengedepankan cara-cara persuasif. Ya, di mana pada tahap pertama yaitu pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 yang melanggar akan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan. Sedangkan pada tahap kedua yaitu tanggal 7 Mei sampai dengan 31 Mei 2020 atau sampai berakhirnya peraturan yang melanggar selain diminta kembali ke asal perjalanan juga akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku termasuk adanya denda. Saudara-saudara, Kementerian Perhubungan bersama pihak-pihak terkait juga telah dan akan terus berkoordinasi untuk melaksanakan teknis implementasi kebijakan ini, termasuk diantaranya Kementerian Terkait, Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, dan operator kereta api. Perlu disadari, perlu dipahami bahwa peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 31 Mei 2020 untuk transportasi darat tanggal 15 Juni untuk kereta api, tanggal 8 Juni untuk transportasi laut dan 1 Juni untuk transportasi udara. Hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia.